Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama nih gak nonton pakai Jordi cuy ya. Sebenarnya udah banyak konten sih, cuman karena lagi pelanggaran ya jadi begitu. Nah, ini vlog setelah kemarin apa ya, ambil Jordi. Nah, jadi Jordi pengen dirayain ya. Nah, ini sorry kotor banget nih. Tadi gua habis pakai kuliah malah hujan anjir. Gak kangen banget makanya gua pakai buat kuliah anjir. Ya emang motor harian sih, kadang gua juga pakai kalau telat anjir. Karena kemarin minggu ini baru masuk ya, udah menjelang liburan. Nah, gua mau ngisi dulu cuy. Nah, di konten kali ini gua gak bakal speeding soalnya Ryan dulu ya. Karena share satu gua tuh kena, jadi yang diganti satu. Ryan gak lama lah. Kita ngisi dulu cuy. 80 mas. Isi apa? Nitro Plus. Iya. Oke. Nah, oke ini baru jam segini. Nongkrong-nongkrong dulu aja cuy ya. Nah tadi tuh ada si Arif sama si Marmut cuy, cuman mereka ngisi Pertamina. Kalau gua selalu sell cuy ya. Oh iya, bagaimana kalian semua cuy ya, semoga sehat selalu, baik rezeki baik duit ya, biar bisa beli moge sama janda perawan cuy. Oke, habis dulu ya. Ini rantai gua juga ada tak 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 nih anjir, udah gembel gara-gara waktu kenapa ini ya, waktu keras sama teman gua, rantai gua tak 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 nih, udah rungkat dah, udah nggak ada harapan lagi ya. Terus mesin gua kemarin habis jebol, sebenarnya nggak jebol sih, share doang gara-gara ring share tuh yang lo nonton vlog gua sebelumnya dah. Jadi ini mau ke barat dulu, tikum bocah bocah ya. Nah, di konten ini lo jangan ngaruh speeding ya, gua cuma rayan-rayan doang biar ntar bisa speeding lagi. Nah ini ntar gue sebenarnya kan mau pakai racer, terus mau morting TB sama mau custom injektor. Nah itu top gue bener-bener bakal naik coy dari situ coy, pasti bisa ya, mudah-mudahan bisa 200an GPS ya, harusnya bisa, soalnya keadaan standar porting begini aja, ECU standar terus knalpotnya inlet kecil itu udah bisa 194 apa 5 gitu kalau gue yang bawa. Kalau ke pinang gue 198. Nah ini mudah-mudahan ntar pakai settingan baru motor gue bisa 200 GPS ya. Sombong amat. Setara, tapi posisi sekarang kan baru udah next spec anjir. Nah ya udah, tetap aja sih gue kalah. Udah nggak masuk akal kalau lawan baru gue cuy, udah kagak fair anjir. Terlalu jauh speknya. Nah ini gue juga nggak tahu. Gue besok mau beli kamera anjir ya teh. Habis 20 ribuan lah buat kamera. Nah gue jadi labil lagi nih ya, jadi next spec apa kagak nih. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Yang penting gitu coy. Nah ntar gue juga mau di endorse repaint. Terus gue mau pakai long arm coy. Nah di Jakarta kayaknya sabar setengah belum ada yang pake long arm. Nah ntar gue pertama yang jatuhin nih pakai long arm. Tapi gue gak tahu sih buat antas aman apa kagak ya, tapi harusnya aman. Ya mudah-mudahan kagak nurunin top suit ya, walaupun top suitnya kagak nama kagak ngaruh, gak apa-apa, gue buat look doang sebenarnya, kagak buat performa atau apa gitu. Karena motor gue buat konten, terus kalau misalnya buat dipoto-foto, buat konten kayak bikin cinematic lah atau apalah, itu lebih ganteng coy, jadi lebih racing gitu lah. Oh iya, nanti kalau misalnya jadi gue bakal nyoba motornya si bocil JTEC ya. Kan kalau di bawah dia tuh 45 kilo ya, kencang banget larinya coy, karena bobotnya ringan banget. Nah ntar gua coba mau bawa ya, gua pake motornya si bocil JTEC coy, lebih kencang mana coy ya, apakah masih jadi imam ya, ntar lihat dah. Oke cuy, sudah sampai di Bari tujuan ya. Oke deh si, oh bukan ya, gua kira si Alim Bayaki. Buset, satu RT anjing. Ayo balik. Hah? Babi lu. Weh anjing, baru gak gue maksa. Lagi-lagi lu. Lu tolol jam 10 baru dateng. Tos-tos, iya ya, thank you. Hah? So asik lu. Ntar gue bawa motor lu, gue mau nyetik Apri. Goblok lu jangan tinggir, kalah gue goblok. Hah? Jangan tinggir. Ya lah dek, lu masih kecil. Ya udah berarti gue main motor ya, Dil. Eh tolol jangan digas, tolol itu. Ya, goblok lu. Meledak anjing. Ntar aja gue minjem gak ini.
kayak sekali doang ntar lu ngantes dulu sampe bego. Yaudah deh, gue mau ngopi Jatim. Oke cuy, kita otw cuy ya. Sosokan bego lu pacaran, tolol. Ayo kita otw cuy, bis lorewe. Udah asam lambung mobil mulu. Jadi kita login ya cuy, tapi gua posisi Marian ya. Tak lebih ya. Ngecet nih bangke nih si botak tolol. Weh Pin lawan dia. Marmut lawan Kevin ntar nih. Terus lo lawan Marmut, ntar gua kameramen aja dah si Kevin. Gua ikut speeding tipis-tipis aja dah. Ini ada dua imam nih, Edi sama Guntur nih. Baru-baru naik speed semua. Masih udah kagak pakai helm. Balik gawe, cabut dia anjir, bosan ngerawat. Anjay, buset Marbo Channel. Udah lama banget nih, gak ngatas cuy ya. Sudah gatel sekali tangan cuy. Ini lagu ngapa mati ya? Sakit anjir kok di belakang mulu kejepret kerikil-kerikil racing. Semoga lah ya. Gue di belakangnya nempelin mereka pada dah. Yang bego-bego kalau metik-metik. Karena gue paling gigi 6 mentok di RPM 8000 lah ya. Oh ada polisi coy. Kita cabut coy. Gak jadi ngantes John. Harusnya kalau dari sana naik bisa tadi itu. Paling Sudirmanan nanti. Emang gak Sudirmanan buset. Susah juga anjir gua. Gua gak di depan pasti pada bingung biasanya. Ayo kita ngikutin aja. Sekarang gua jadi NPC ya. Kemarin kan jadi MC gua ya. Sekarang NPC aja. Sedih. Biar mereka bisa sendiri. Oh, ada Guntur pala itu. Ryan santuy mas bro. Kalian pada nengok ke belakang aja. Ayo Sudirman. Mas Sudirman. Sudirman. Ya. Hah? Iya lewat tadi aja nggak apa-apa. Sudirman. Lewat tadi aja. Nggak apa-apa soal. Apa mau lewat sana? Ya udah. Aduh jangan ngadi-ngadi dong. Motor gua ntar gak kelar-kelar aja anjir. Duh, gua kemarin gara-gara maksa overheat sih. Maksa apa namanya? Ya itu, overheat gua paksa. Malah trouble aja. Sedih. Kayaknya Kevin emang kayak rock ya. Saldi. Tipsi John. Yaudah ntar lanjut di sana nih. Ah, gak asik di sini. Ah, jay Ryan Racing. Kau jangan lo coba lo itu. Thank you.
Antasari, P Antasari coy, P Antasari ya. P E P. P Antasari coy. Kevin Racing. Anjir, sepertinya malam ini wake polisi cuy, kita gak bisa ngegas. Pancasila, jaya-jaya, pemuda Pancasila, sokin.